Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Dapat ya? Dan bersegeralah kalian, kata Allah, kepada magfirahku, kepada ampunanku, dan juga surgaku yang luasnya bagaikan langit dengan bumi. 'Iddat lil muttaqin. Diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, bertakwa yang bagaimana ya Allah? Kalimat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu, kata Allah, orang-orang yang dia secara konsisten menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Ini cara bersyukur. Pada saat kita sedang mendapatkan rizki, kita infak. Itu biasa, karena semua orang akan melakukan itu insya Allah. Tapi pada saat dia sedang sempit rizkinya, tetap dia berinfak. Karena ini dia faham betul, di dalam hartanya tetap ada hak-hak orang lain, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian apalagi Allah, wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ini kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya, itu juga dalam rangka menahan diri. Dan bahkan Rasulullah SAW menasihati seorang sahabat. Saat sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah, nasihati aku." Apa kata Rasulullah? "La taqdab, la taqdab, la taqdab." Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sampai 3 kali. Dan ternyata Allah siapkan surga yang luasnya bagaikan langit dengan bumi bagi orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain dan juga menahan amarahnya. Babul khaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Satu pintu surga khusus yang disiapkan bagi orang-orang yang bisa menahan amarah dan kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Maka ayat itu kemudian dilanjutkan dengan apa? Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu cinta, bukan cuma suka, cinta kalimatnya, terhadap orang-orang yang berbuat baik sedemikian rupa itu. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, apa ciri-ciri orang bersyukur yang ketiga? Yiriyanul lisan bil dzikrin wassana'u alaihi. Yaitu orang-orang yang lisannya, yang bibirnya itu tidak pernah kering dan selalu basah dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah di dalam setiap hembusan nafasnya, di dalam setiap gerakan langkahnya. Dimanapun dia melangkahkan kaki dalam keadaan apapun, dia tetap mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Masya Allah, teman-teman yang rahmati Allah, orang-orang yang selalu mengingat Allah, maka janji Allah, Allah akan berikan ketenangan di dalam dirinya. Coba cek di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-28. Allah berfirman, "Alladzina amanu." Ya, yaitu apa? Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, yang mana mereka itu hatinya tenang karena mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati menjadi tenang. Bukan mengingat yang lain-lain. Yang terakhir, yang keempat, adalah at-tawadu. Yaitu orang-orang yang di dalam dadanya, di dalam hatinya terpatri sifat tawadu, rendah hati. Rendah hati. Dia tidak sombong, karena dia yakin dan faham Allah perintahkan kepada dirinya, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula." Sesungguhnya, kata Allah, ya, engkau tidak akan pernah bisa menembus bumi dan tidak akan pernah bisa menjulang setinggi gunung. Maka jangan sombong. Jangan sombong. Apa sih yang mau kita sombongkan? Kita lahir ke dunia ini dilahirkan orang apa lahir sendiri? Dilahirkan oleh ibu kita atas izin Allah. Pada saat lahir masih bayi itu apa udah bisa langsung jalan-jalan lari-lari? Pergi ke apa itu? Minimarket sendirian? Nyari susu apa disusui? Kan serem banget kalau ada bayi jalan-jalan tiba-tiba. Saat baru lahir kemana? Mau beli susu? Kan nggak mungkin. Ya. Tetapi ibunya dengan penuh kasih sayang kemudian menyusuinya, membesarkannya. Setelah dia besar dia perlu belajar. Dia belajar kepada orang lain dulu. Diajarkan oleh orang lain. Saat kemudian dia sakit, dia dirawat oleh orang lain. Saat kemudian dia mau wafat dan wafat, ternyata dia pun gak bisa mandi sendiri. Dimandikan oleh orang lain. Dikafankan oleh orang lain. Kita butuh orang lain, sementara Allah tidak butuh siapa-siapa. Maka siapa yang paling pantas untuk sombong? Kita atau Allah? Allah. Namun Allah sendiri tidak sombong. Allah sendiri mengajarkan kita ketawaduan, kesabaran. Apa tawadunya Allah? Lihat. Bukankah Allah pada saat menciptakan segala sesuatu bisa dengan satu kalimat saja? Kun fayakun. Hitungan gak sepersekian detik lagi langsung cek. Saat Allah ngomong jadi. Tapi lihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dengan berapa masa? Fisitati ayyam, 6 masa. Itu tanda ketawaduan Allah. Allah ajarkan kita Allah saja yang bisa segala-galanya. Allah dengan sabar mengajarkan kesabaran. Lihat, yang maha bisa saja maha sabar dalam melakukan apa-apa. Usikum wa nafsi bitaqallah. Maka ayolah kita kembali lagi. Tanda orang-orang yang bersyukur kepada Allah ada 4 ini tandanya. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Allah sudah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Kita diajak kembali kepada Allah. Aduh, masih belum siap sob kayaknya sob. Masih mau nge-DJ sob, masih mau main lagi sob. Ya gimana kalau nggak kerja di tempat itu nggak dapat uang. Gimana yang gue tahu cuman itu aja. Ya nanti siapa yang ngasih makan anak. Nanti siapa yang bayarin cicilan ini, cicilan itu. Subhanallah. Akhirnya stuck dia di sana saja. Karena apa? Haknya Allah dia tidak penuhi, ya. Malah dia asik masuk di dalam strateginya setan untuk menjatuhkan dirinya. Allah mengatakan, "Wa may yaghfirudz dzunuba illallah." Maka siapa yang bisa mengampuni kesalahan kecuali Allah? Gak ada. Pangkat kita tidak bisa membuat kita jadi tidak bersalah di hadapan Allah. Ya Allah, hamba pangkatnya jenderalnya ya Allah. Kesalahan hamba dihapusin. Siapa lu kata Allah? Ya Allah, hamba ini ketua DKI masjid juga ya Allah. Tolong hapuskan ya Allah. Entar dulu kata Allah. Tanggung jawab dulu. Usikum wa nafsi bitaqallah. Ya Allah, hamba biasa tausiah di masjid Pondok Indah nih ya Allah. Masa gak ada ampunnya? Nanti dulu kata Allah. Apa yang kau sampaikan benar atau tidak ditampakkan kepada kita. Semua akan dihisap. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka lihat. Sebelum Allah berikan kita ujian demi ujian demi ujian demi ujian. Maka pandai-pandailah bersyukur di hadapan Allah. Sehingga orang-orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah. Dia tidak akan menunda-nunda waktunya untuk kembali ke jalan Allah. Tidak. Karena dia tahu rizkinya Allah yang menentukan. Karena dia faham matanya, telinganya, lisannya, semua nikmat ini Allah yang berikan. Dan dia yakin pada saat dia kembali ke jalan Allah, maka dirinya pun akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, termasuk seluruh pemirsa TV One dimanapun berada, adalah termasuk hamba-hamba Allah yang Allah berikan ketenangan di dalam dirinya, yang Allah masukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah. Sehingga apapun skenario kehidupan yang Allah tetapkan bagi dirinya, maka dia akan terima dengan hati yang lapang, dan pada saat ada ujian yang ditimpakan kepada dirinya, maka dia akan katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Biasakan begini, bersyukur kepada Allah sehingga Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Pegang baik-baik. Asyukru quyudun ni'mah, asyukru suyudun ni'mah. Syukur itu akan mengikat nikmat yang ada dan juga akan memancing nikmat yang lain yang belum hadir kepada kita akan didatangkan kepada diri kita. La in syakartum la azidanakum. Bersyukurlah kata Allah kepada aku, maka aku akan tambah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada dirimu.